Kampung Ajaib Jos. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Capung Ajaib Plesiran. Nah, kali ini Capung Ajaib Plesiran di pedesaan. Pedesaan yang banyak sekali pohon durian. Tentunya semua pohonnya berbuah semua. Nah, sebelumnya gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan diberi rezeki yang melimpah serta barokah. Amin. Nah, dan yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan dan sehat selalu. Amin. Oke, langsung saja. Ini sudah ada pohon-pohon durian yang besar-besar dan buahnya bergelantungan. Nah, ini tempatnya ini di Jumantono. Nah, Jumantono itu masih wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, inilah kanan kiri pohon durian semua. Ya, kalau mau cari durian langsung saja datang ke Jumantono sini. Ini tadi lewatnya Mateseh ke arah selatan. Nah, masuklah ke Jumantono, ini Kecamatan Jumantono, Kabupaten Kabupaten Karanganyar, maaf, Jawa Tengah. Nah, ini banyak yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Nah, wah, ini masih tutup. Oh, ada yang sudah buka. Banyak sekali di sini yang jualan buah durian. Nah, tentunya duriannya mantap-mantap, enak-enak. Nah, dan banyak pemburu-pemburu durian yang pada datang ke sini, ke Jumantono sini. Oh, banyak sekali yang jualan duriannya. Nah, ini Capung Ajaib Plesiran di tempat-tempat yang banyak duriannya. Untuk teman-teman semua yang hobi makan durian, berburu durian ke sini. Jumantono. Jumantono Karanganyar. Oh, pohonnya gede-gede sini dan buahnya bergelantungan. Nah, dan tidak kalah juga dengan daerah Kerjo, sini malah banyak sekali. Oh, banyak penjualnya juga, banyak sekali. Nah, dan sini cuacanya agak panas sedikit, tidak sejuk di Pak Kerjo Karanggandu itu. Ini agak panas kalau di sini cuacanya, udaranya. Oh, itu belakang rumah. Oh, pohonnya gede-gede. Oh, banyak sekali durian, dan duriannya itu gede-gede juga. Oh, ini depan rumah pohon durian gue, mantap-mantap, besar-besar sekali. Nah, dan jalannya di sini wah lumayan bagus, geropel-geropel sedikit, gerunjal-gerunjal sedikit.
tetapi tidak menghalangi kelancaran lalu lintas. Dan jalannya lengang di sini, tidak begitu ramai. Wah, ini ada rumah mantap sekali, rumah tingkat, rumah bertingkat. Oh, ini juga, dan ada pohon duriannya. Wah, mantap. Nah, ini tuh pohon duriannya banyak banget. Wah, dan penjualnya juga banyak, itu durian SSP. Wah, ini kanan jalan ada masjid. Ada pohon duriannya. Oh, ini kedai durian. Wah. Dan ini, oh, ini tempat rumah makan, guys. Kanan jalan ini. Oh ya, ini resto, tempat rumah makan. Jalannya bagus, guys. Dan terlihat pohon-pohon durian di kanan kiri banyak sekali. Nah, ini juga rumah makan lagi, Miroso. Nah, pohonnya besar-besar sekali, menjulang tinggi, dan buah duriannya bergelantungan. Mantap sekali. Dan warung-warung atau penjual duriannya juga banyak. Oh, ini durian lagi. Warung durian sini banyak sekali. Oh, mantap. Oke, yang baru saja menemukan video ini langsung saja subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nanti bisa mengikuti video-video berikutnya yang lebih mengasihkan lagi, menambah pengalaman kita semua di daerah-daerah maupun di wisata. Karena Capung Ajaib itu pelesiran di daerah-daerah dan wisata-wisata. Nah, inilah keadaan di Desa Jumantono Karanganyar, Jawa Tengah. Oh, di mana-mana banyak banget pohon durian, guys, di sini itu. Jadi kalau mau berburu durian ya, datang langsung sini aja. Nah, dan jalannya lumayan bagus. Jalannya beraspal. Keadaannya, situasinya, pedesaan yang banyak sekali pohon duriannya, guys. Sini langsung masuk ke area persawahan. Cuacanya cerah sekali, langit biru dihiasi dengan awan putih menggumpal, memperindah suasana. Pohon duriannya kanan kiri semua, di rumah ada pohon duriannya sini. Oh, mantap sekali. Kayaknya nih persawahannya belum digarap ini. Dan banyak rumput gajah, rumput kolondono. Depan ada masjid. Nah, kita ambil ke kanan. Nah, kalau ke kiri itu ke arah Manjatioso kalau nggak salah. Nah, inilah. Jalannya mulus sekali.
tiap rumah itu depannya itu ada pohon duriannya semua. Jadi di sini tempatnya durian. Oh, itu ada pertasop. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video-video yang lebih asik berikutnya. Nah, kalau ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yes. Thank you.